Halo guys, selamat siang. Kali ini buat para pecinta Herek, pecinta CB, pecinta GL pasti senang banget. Karena ini kita nggak seperti biasa ya. Kita biasanya datang ke acara Dua Tak, sekarang kita ada di acaranya CB guys. Karena si Wanda lagi nge-MC di belakang kita tuh, lagi di panggung. Nah ini sebelum kita masuk ke venue, kita lihat dulu seputar kita nih. Nih, di belakang ini kita ada landasannya pesawat dan ada parkirannya juga yang luas banget. Jadi kalau buat sore-sore nanti ada pesawat landas, deket banget, keren banget buat ngonten-ngonten. Banyak juga barusan yang udah ngonten anak-anak CB di sini. Dan yang paling menggiurkan untuk datang ke acara ini adalah nih di sini nih, lihat nih. Ini ternyata ini tuh dia door prize-nya Pesmet guys. Aku nggak tahu loh ini kalau door prize-nya kayak gini, keren banget. Jadi buat kalian dengan bayar 100 ribuan udah dapat kaos kayak gini, Sido Racing Party, terus dapat gelang juga, dapat hiburan juga, dan berdoalah sebanyak-banyaknya buat kalian dapetin si Pesmet ini guys, kayak gitu. Yuk kita langsung masuk aja ke acaranya. Acaranya kayak gini, venue-nya keren banget, ketat banget, lihat penjagaannya. Biar apa? Biar nggak ada yang nggak pakai gelang tapi boleh masuk peserta ilegal kayak gitu. Terus biar nggak ada yang ke gap atau kedapetan bawa minum-minuman keras. Jadi keren banget ini sistemnya, joss banget. Jadi langsung aja kita masuk guys. Kuy. Nah guys, jadi kali ini kita udah ada di dalam acaranya. Kita lihat-lihat dulu aja sekitarnya. Dan terakhir kita bakal lihat motor-motor kontes, karena kontes itu paling banyak makan waktu ya. Jadi kita terakhir aja. Kita kesini dulu. Kita lihat. Di sini ada boot-boot juga, ada stand makanan. Barusan kita habis beli degan di situ, helm kita dititipin di situ. Terus banyak banget boot-boot makanan ya, makanan minuman. Karena ini cuacanya panas banget. Dan di sini juga ada boot-nya Master Racing. Ini apa ya? Herek Ceria. Kalau itu yang Master Racing tuh guys. Jadi buat kalian yang mau bawain oleh-oleh buat di rumah ya, buat anak-anak atau titipan biasanya. Kalau kayak gini aku sama Wanda tuh biasanya ada titipan dari teman-teman. Tolong beliin baju kayak gitu-gitu. Kayak gini guys. Ayo sini lagi. Di belakang sini tuh, ini ada bajunya, ini yang aku pakai, keren banget. Ada Herek Ceria. Terus di sini ada kontes-kontes juga. Nanti aku bakal review yang aku seneng aja ya, karena kalau di review satu-satu kayaknya bakal makan banyak waktu. Jadi yang aku seneng aja, nanti aku bakal kasih sinematiknya guys, kayak gitu. Jadi untuk di sesi kontesnya ini dia tuh campur ya. Jadi nggak cuma CB, nggak cuma GL, nggak cuma Tiger, ada juga Dua Tak, Dua Satria, ada Ninja, ada Aerox juga, ada NMAX. Jadi seru banget ini kontesnya. Dan di depan sini lihat ada Arena Ekspresi. Ini tuh dari sponsor kita, sponsor ini salah satu sponsor acara ini, Ares Bolt Seri. Dan di belakang ini, nah guys, di belakang sini ada panggungnya dan lapangannya yang luas banget. Buat kalian yang mau joget, mau jamming, bisa banget di sini. Tapi karena cuaca yang panas, mungkin anak-anak mesti ngiup ya kalau bahasa Jawa.
Di sini ada juga kontes matic. Keren banget, ada Nuvo, ada Aerox, ada Pestmat juga, keren banget. Panda barusan habis nge-MC di situ pembukaan. Jadi sambil dia nge-MC, kita bikin konten dulu biar beres semua gitu. Nanti kita tinggal nungguin performance dari band-band yang asik banget dan terakhir mungkin dangdut ya biasanya. Jadi abis ini kita lanjut aja lihat-lihat motor kontes yang keren-keren banget guys. Kuy. Nah guys, jadi kita mulai dari sini. Ini ada NMAX ya. Kalau aku ini kurang suka modif-modif kayak gini. Aku lebih senang lihat ini Satria nih, Satria Lumba dan Satria LSCM alias Satria Yu. Dan ada Ninja SS kuning juga sama RR New apa RR Old ya ini? RR New kayaknya. Oh, Old. sorry guys. Jadi di sini digabungin, di sini ada Prima apa Astrea ya, itu yang original juga. Dan ada motorku nih guys, bukan deng. Ini Yamaha Alfa original restorasi. Keren banget. Kuy, kita lihat dari depan. Nih, lihat Alfanya. Disandingin sama motor-motor keren yang keker banget. Dan ada juga di sini yang paling mencolok Harley Davidson dengan Cespan guys. Cespan itu di sebelahnya ada tempat duduknya lagi ya buat boncengan kayak Vespa gitu, keren banget. Dan di sini aku amazed banget sama Grand yang satu ini, Grand atau Prima atau apa aku nggak ngerti, tapi ini keren banget. Selain keker, mesinnya juga gila banget kenceng tuh, lihat boring sama headnya dan karbunya kayaknya FCR ya ini ya, keren banget pokoknya ini Grand yang ini. Bulus kayaknya. Nah, di sini ada CB juga dan GL. Kalau yang model Herex aku kurang suka ya, tapi kalau yang proper gini seneng banget. Kalau yang mencolok gini aku kurang suka nih. Ini Herex balap liar biasanya kayak gini. Nah, kalau yang hijau kayak gini seneng banget, proper, lampu ada, spion ada. Warna anodize-nya juga bikin mata seger ya. Dari yang ngantuk karena kepanasan jadi seger. Warnanya juga ini lembayung-lembayungnya keren banget, mixingnya keren. Seneng banget. Siapa tahu nanti tahun depan bisa beli GL atau CB lah, GL CP atau CB gitu. Aku lebih suka GL yang originalan aslinya, cuma ganti kaki-kaki doang. Tapi kayak gini juga masuk sih, warna putih gini keren, proper, dibawa kemana-mana aman, pajak aman ya. Jadi enak aja gitu dibawanya. Wah, keren-keren sekali CB-CB di sini guys. Dari sini kita langsung masuk aja ke segmen matic ya guys, matic imut. Nah, kuy, langsung dibuka sama PCX yang warnanya gejreng banget, warna hijau, keren banget. Aku kalau gini tuh seneng karena aku cari referensi juga buat motorku yang mau dicat sama VCR-nya Wanda Alpha itu. Jadi aku cari-cari cat yang bagus kayak gimana ya biar beda sama orang lain dan bisa ditandain sama orang lain bahwa ini tuh motor aku itu guys. Jadi nggak sama stripping-nya, kayak Caltech itu udah banyak banget. Jadi aku sambil lihat kontes sambil lihat cari-cari referensi warna guys kayak gitu. BTW ini facemat yang abu ini keren banget. Selain partnya hedon, ini kenceng banget karena aku udah lihat daleman mesinnya tuh kayak gitu. Gila. Amaze banget motor-motor di sini. Ada NMAX yang di livery Spoon Sport juga, keren juga. Dan ini ada Vario yang keren juga. Cuma mainin bersih dan mainin warna keren banget. Tuh lihat NMAX-nya livery Spoon Sport. BTW Spoon Sport itu livery-nya Honda ya. Kok masang di NMAX? Di sini ada Nupo Lele juga sama kayak punya aku di rumah 2001 kayaknya. Yang dimodif ala-ala Thailand gitu pakai pelek ring tutun. Di sini ada Mio Soul Karbu Permioan Duniawi yang lagi rame sekarang ya. Ini keren banget warnanya pink, tapi pink pudar gitu ya. Keren banget. Kalau ini skip sih. Aku enggak seneng. Di sini ada Mio Speedy. Kenapa Speedy? Karena
si strippingnya api-api gitu ya, kayak internet gitu. Iklannya apa ya. Warna Aerox ini pengen banget aku tempelin di Alfa guys, keren banget, gila. Nah guys, itu dia barusan sesi kontes. Gimana kan, banyak banget motor-motor keren. Dari mulai CB, GL, Tiger, Ninja, Ngabers juga ada. Dari Vespa sampai Mio. Keren-keren banget ya. Dari banyak style, ada yang restorasi, ada yang ori, ada yang Herex, ada yang dongkol banget tuh yang buat balap liar. Ada juga yang proper hedon, keren-keren banget. Malaysian style, ada Thailand style, keren banget gitu. Nah, di belakang sini si Wanda lagi ngemsi, tuh jauh banget. Ya, kelihatan sepi karena emang ini panas banget. Aku juga udah gak kuat, ini cuma mau menunjukin dulu ke kalian. Nanti mungkin udah sorean kita on cam lagi. Kalau udah mulai redup, mulai enak buat joget-joget guys. Nah. Oh iya, di sini juga tuh ada banner buat kalian yang mau foto-foto, lihat sini. Nih. Ada bannernya Sido Racing Party. Jadi kalian bisa foto-foto. Foto-fotonya terserah, mau kayak gini. Nih, mau kayak gini. Nih, mau kayak gini. Terserah. Jadi ini keren banget tuh. Jadi kalian bisa foto-foto di sini. Keren banget. Luas banget. Tuh lihat di luar itu banyak orang-orang yang nyup. Ada Tiger, ada yang bawa CB. Tuh lihat di sana. Di sana juga ada photo box. Tuh. Tuh. Ada photo box juga. Jadi keren banget ini acaranya, tertata. Tapi karena cuacanya ini panas, jadi mungkin kurang ada yang maju gitu ke panggung. Mungkin nanti agak redupan dikit, udah lewat jam 1, jam 2 baru banyak yang. Soalnya ini bandnya juga enak aslinya buat jamming. Tuh. Kita mulai lagi. Jadi nanti kita lanjut lagi pas udah agak redupan guys. Jadi kali ini kita